inilah baliho bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani yang kembali menjadi sasaran vandalisme orang tak dikenal. Baliho tersebut dicoret-coret dengan istilah yang digunakan dalam praktek prostitusi online. Wakil Wali Kota Batu dan Satpol PP datang ke lokasi pada Selasa siang. Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, menegaskan akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Pihaknya akan melapor polisi dan mencari rekaman CCTV untuk menangkap pelaku. Baliho yang jadi sasaran vandalisme ini pun diturunkan Satpol PP untuk dijadikan barang bukti laporan ke Polres Batu. Ini juga akan segera menyampaikan laporan kepada Polres Batu agar supaya premanisme atau hal-hal apa yang vandalisme ini bisa dipegang lah. Kami tadi sudah berkomunikasi dengan beberapa pengusaha yang ada di sini, termasuk di dinas terkait untuk kira-kira ada nggak rekaman CCTV di seputar sini. Punjul Santoso yang juga Ketua DPC PDIP Kota Batu menyayangkan aksi vandalisme dalam bentuk apapun. Terlebih, gambar yang menjadi sasaran adalah seorang tokoh bangsa, yaitu Ketua DPR RI.